Jaga. Ini bakminya buat sendiri atau apa, Mas Didi? Buat sendiri. Buat sendiri ya? Iya, jadi wow. Gak bisa buat besok. Oh, jadi langsung habis, harus habis hari ini ya? Halo teman-teman, balik lagi sama saya, Handali. Kita cobain makanan Indonesia. Ini tadi rasanya apa, Tok? Rasa-rasa durian. Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Ya, teman-teman, saat ini saya sedang berada di Jalan Kartini Raya. Saya dapat rekomendasi dari teman saya untuk cobain bakmi Didi yang ada di Jalan Kartini Raya nih. Ini lokasinya nih. Bakmi seperti apa saya nggak tahu, langsung aja kita cobain yuk. Yuk ikut saya. Ya, teman-teman, ini lagi pas ini 17 Agustus ya. Ini pas lagi ada konvoy sepeda nih. Iya, teman-teman, inilah kangennya di saat kita masih anak-anak ya. Kita mengikuti konvoy sepeda ya, ada sepedanya dihias ini. Ya, ada berupa burung Garuda, pakai pada pakaian seragam sekolah gitu, seragam sekolah SD ya. Bawa ke mana ini nih? Ya, ini satu kemenangan buat kita juga ya, teman-teman ya. Sekarang bisa merayakan kemerdekaan kita kembali ya. Merdeka! Ya, teman-teman, ini saya sudah di bakmi mie ayam Didi ya. Pagi. Saya Handali dengan siapa nih? Dengan Didi. Oh, ini Mas Didi sendiri. Mas Didi. Iya. Ini buka dari jam berapa ya? Tadi saya ke sini jam 7 belum datang ya. Jam 8. Oh, jam 8. Iya. Ini buka jam 8, teman-teman. Ini dari sejak kapan ini bakmi Didi? 2008. Ini kalau saya baca di komen-komen ya, nggak sampai jam 2 sih udah habis katanya ya. Mau tahu juga sih. Nggak tentu sih lah. Satu porsinya berapa? 15. 15 ribu ya. Dia tekstur mie-nya mie apa aja dia adanya? Ada mie kecil sama mie karet. Oh, ini ada mie kecil, mie karet, teman-teman. Jadi kalau kesini bisa pilih sih mau kecil atau karet ya. Ini tekstur mie-nya ini ada yang sudah dibuat nih seperti ini nih. Ini mie kecil ya? Ini yang kecil. Ya. Oh, oke. Okay. Saya pesen mie kecil satu ya, Mas Didi ya. Ya, teman-teman, ini bakmi pesanan saya. Ini bakmi halus ya, kayak bakmi kecil gitu. Terus dia punya dagingnya nih dicincang gitu ya. Satu porsi 15.000 dan saya ketambahan pangsit nanti. Sama ini biasanya dia ada jamurnya. Cuman karena apa ya, kemarin jadi dia mungkin repot bagaimana, jadi hari ini nggak ada jamurnya. Mau cobain sih sebenarnya. Wow. Sebelum makan saya berdoa dulu ya. Makan. Dan ini pesanan istri saya nih, bakmi karet. Ya ini tekstur mie-nya dia punya, ini enak ya. Dia kenyal-kenyal begitu dia. Wah. Dan matangnya ya pas sih menurut saya. Saya langsung pakai sambal ya. Sambalnya encer gitu dia nih. Wow,
Dan ini kalau kalian mau pakai saus ya, ini sausnya juga bukan sembarang saus, jadi saus belibis ya. Ini setelah pakai sambal, makan. Saya pakai sambal banyak kayak kurang pedas juga ya. Mesti nambah lagi ntar. Makan cing. Kayaknya. Teman-teman, ini saya cobain pangsitnya nih. Ini pangsitnya tebal-tebal gini isiannya ya. Amazing. Yuk. Makan. Wow, tebal banget dia punya pangsitnya. Oh iya teman-teman, mie ini juga dia nggak pakai micin ya. Dia perasannya itu pakai dari kuah ayamnya. Wow. Tapi kalau kalian mau pakai micin nggak ada, disiapin sih. Makan. Ini bami ini kalau lihat dari view cukup ramai ya teman-teman. Terus lokasinya dia di Jalan Kartini Raya. Jadi ini di sini ada dua tempat yang pernah saya review ya. Ada bami Incim, terus di kalau agak ke sana itu nasi uduk Busum. Itu yang pernah saya review ya. Dan ini lokasi di tengah-tengah. Tinggal dikit lagi nih. Makan. Terus kalau kalian mau kesini juga ya, kalau naik motor bisa parkir di depannya ini. Terus kalau seandainya naik kendaraan apa, naik mobil ya, parkir di seberang, pakai paralel aja gitu. Papan terakhir, makan cing. Saya lihat istri saya makan, jadi ngiler nih sama mie karif ini. Cobain ya. Kalau mie karet ini dia punya tekstur mie-nya agak besar-besar gitu ya, agak susah nih. Pakai sendok aja ya. Yuk, makan. Dia punya tekstur mie juga enak ya. Dia nggak lembek sekali, nggak keras sekali sih, ini pas nih. Ya, teman-teman, ini saya udah selesai makan. Menurut saya baminya enak ya. Terus kalau teman-teman yang mau mampir nih ke sini, bami mie Didi ini, lokasinya pas di depan apa samping Jalan Kartini 4 ya. Pas di sebelahnya kok dia. Saya pamit dulu, saya masih mau cari tempat makan yang lain lagi. Kalau teman-teman tertarik sama video saya, silahkan di like, di komen, sama subscribe. Biar saya selalu semangat. Merdeka.